Nabi pernah ngaji di masjid, kemudian ada tetangga lewat pakai cangkul ke kebun. Semua sahabat gerutu. Ini orang tidak benar, ada Nabi ngaji ditinggal saja ke kebun, tidak ikut ngaji. Jawabannya Nabi, tidak, itu bagus, itu ikut sunnah saya. Kenapa ya Rasulullah? Dia kerjanya nyari halal. Dan untuk menghidupi keluarganya itu juga ajaran saya. Sehingga yang ngaji ya ajarannya Nabi, yang enggak ngaji karena kerja mencukupi keluarga juga ajarannya Nabi. Segampang itu. Oh, kalau kayaknya kamu kan wes roh akhlak kan gitu. Nabi rileks saja nanggapin. Sampean bisa lihat itu di Ihya di bab Fadailul Kasbi. Makanya ini apa penting sekali supaya orang itu apa ya berpikir Islam atau mendakwahkan Islam itu berdasar sanad ya yang muttasil yang pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.